nasi putih yang berasal dari beras padi. Nasi jagung yang kaya akan nutrisi serta nilai karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan nasi dari beras padi menjadi inspirasi salah satu rumah makan yang berada di Jalan Raya Sarangan, Magetan, Jawa Timur untuk membuat menu kreasi dari nasi jagung. Di rumah makan yang berhadap ke lereng Gunung Lawu ini, para pengunjung akan menemukan menu nasi jagung goreng yang rasanya tak kalah nikmat dengan nasi goreng pada umumnya. Menggoreng nasi jagung tak jauh berbeda dengan menggoreng nasi dari beras padi. Hanya saja nasi yang biasa menjadi bahan baku nasi goreng diganti dengan nasi jagung. Nasi jagung yang sudah matang terlebih dahulu ditumis dengan bumbu halus yang terdiri dari cabai merah, bawang putih dan merah. Untuk menambah cita rasa, ditambahkan suiran ayam bumbu kuning, tak lupa garam dan gula pasir agar rasanya semakin sedap. Kalau untuk nasi goreng jagung, kita original pakai jagung. Jadi untuk tes sebenarnya kita untuk bumbu masaknya sama, tapi untuk tesnya itu beda dari rasa original jagung murni. Kalau untuk bumbu sebenarnya sama aja, kita juga pakai penyedap karena juga pakai